Hai, bertemu lagi dengan saya, Amy. Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana cara menghantarkan permintaan carian dalam daftar surat kuasa berkekalan OPG atau Perintah Mahkamah yang melantik para timbalan. Kenapa perlu membuat carian? Beberapa sebab ialah untuk memeriksa sama ada terdapat LPA atau Perintah Timbalan sebelum memohon untuk menjadi timbalan di mahkamah. Untuk agensi-agensi seperti bank, hospital dan HDB memeriksa sama ada mereka berurusan dengan orang yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Mulakan carian apabila anda sudah bersedia dengan senarai SEMA ini, nama penuh, nombor kad pengenalan dan salinan kad pengenalan yang dimuat naik bagi orang yang ingin anda buat carian. Apabila anda sudah bersedia, log masuk ke OPCO melalui SingPass. Klik pada Search Request dan sila baca semua maklumat dengan teliti sebelum anda ke langkah yang seterusnya. Semak bahawa butiran peribadi anda yang disenaraikan oleh MyInfo adalah tepat. Jika anda seorang wakil carian yang menghantarkan permintaan carian bagi pihak orang lain, tandakan Yes dan isikan butiran pemohon juga. Wakil carian mungkin adalah peguam kepada pemohon. Seterusnya, pilih untuk mencari sama ada di daftar surat kuasa berkekalan atau perintah mahkamah yang melantik para timbalan atau kedua-duanya. Isikan butiran orang tersebut, nyatakan sebab bagi carian anda dan hubungan pemohon dengan orang yang dicari. Seterusnya, muat naik dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan orang yang dicari dan bukti perhubungan, contohnya sijil perkahwinan atau kelahiran. Terdapat dua cara untuk memuat naik dokumen sokongan. Pilih dokumen di komputer anda menggunakan ikon file dan kemudian muat naik ke dalam folder OPCO. Atau seret dan lepaskan file dari komputer ke dalam folder OPCO. Sila semak permintaan carian anda untuk memastikan semuanya teratur. Bayaran akan dikenakan bagi setiap permintaan. Tiada bayaran pulangan akan dibuat walaupun carian tidak diluluskan atau jika maklumat yang diberikan adalah salah. Anda kini boleh menyemak invoice anda dan jumlah pembayaran. Jika semua maklumat adalah tepat, klik Pay untuk membuat pembayaran. Isikan butiran pembayaran anda sebelum klik Submit. Setelah pembayaran selesai, receipt akan dijana. Klik Continue untuk menghantarkan permintaan anda. Dengan itu, anda telah berjaya menghantarkan permintaan carian. Anda akan dimaklumkan dalam tempoh 3 hari bekerja sama ada permintaan anda telah diluluskan.